Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Terima kasih atas kehadirannya dipertunjukkan cara meminum Ramune JKT48 yang akan dibawakan oleh JKT48. Selamat datang kembali! Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag cara meminum Ramune JKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Hai semuanya, aku Ella. Sampai bertemu sebentar lagi. Kami dari JKT48. Oke, semuanya, terima kasih karena sudah datang untuk menyaksikan Ramune Nono Mikata atau Ramune Nono Mikata. Cara meminum Ramune oleh JKT48 New Era. Mantap. Mantap. Oke. Jadi kami tadi sudah membawakan 4 buah lagu. Yang pertama ada Kizashi atau Pertanda. Dan yang kedua ada Kotei no Koinu atau Schoolyard Puppy. Dan yang ketiga ada Disco Hokenshitsu atau Disco di UKES. Dan yang terakhir ada Omatose Setlist atau Setlistnya di Nanti. Gimana semuanya, seru gak? Seru! Oke, kalau gitu aku mau nanya dulu nih. Siapa yang di sini udah pernah minum Ramune? Semua! Belum? Sorry deh. Ya. Oke. Okay. Jadi meminum Ramune itu sangatlah merepotkan. Seperti kehidupan kita yang terkadang kita menemui hal-hal yang merepotkan dan menyulitkan. Tetapi yang dapat kita lakukan hanyalah terus berjalan dan menjalani masa-masa kehidupan itu dengan sekuat hati dan terus semangat. Oleh karena itu semuanya mohon bantuannya. Mohon bantuannya. Karena kalian belum kenal kita semua, udah ya. Ya, kita akan memenangkan diri kami masing-masing dari yang sebelah kiri sambil bercerita tentang lagu JKT48 apa yang wajib di playlist kita. Dari yang paling kiri. Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih banyak. Terima kasih, aku juga cantikku manisku untuk diriku sendiri. Selamat malam semuanya. Malam. Dia bukan berarti tanpa perhatikanmu. Aku Gita, terima kasih. Gita. Terima kasih banyak. Lagu JKT48 yang wajib masuk playlist aku. Ini sebenarnya aku udah sering bilang. Yaitu Cinta Pertama di jam 7:12. Aku selalu jawabnya itu karena itu lagunya benar-benar masuk di playlist aku dan benar-benar lagu JKT48 top number one yang aku suka. Jadi lagu itu wajib banget masuk di playlistku. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya, dan kejabanku aku akan membuat kalian selalu tertawa. Halo, aku si Mechanic Girl. Terima kasih. Halo. Ya, kalau lagu yang aku suka banget itu kalau kalian tahu, nggak tahu nih ada orang yang kayak nganggep gue nih bakal ger banget, gue jadi pressure. Jangan kayak gitu, gak sampai gue ngelawak. Ini serius dulu ya guys ya. Aku tuh suka banget lagu-lagu tidur gitu loh. Lagu-lagu yang alunannya kayak gamelan. Bukan bukan gamelan dong. Bukan, aku suka banget lagu-lagu yang kayak lagu tidur, lagu-lagu ngantuk gitu. Aku suka sama lagu Toku ni Itemo. Apa tuh, fans baru ya? Gak apa-apa dong, selamat datang di JKT48.
tempat yang di tempat yang jauh pun. Iya. Walaupun aku kayak iya emang itu sedih. Walaupun kayak aku kelihatannya ceria gitu, tapi aku sukanya lagu-lagu sedih karena kata orang-orang ya, makin terang cahayanya makin gelap bayangannya. Waduh. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Peduli dan berbaik hati, coba ke dia, Chris. Chris. Halo semuanya, aku Kristi. Terima kasih. Kak Kristi. Oke, lagu sebenarnya aku udah sering ngomong kalau aku tuh suka banget sama Green Flash. Terus mungkin selain Green Flash, Cosmos. Wah gila. Cosmos tuh enak banget lagunya. Oke, oh my god, aku udah enggak ngerti lagi. Terus Green Flash tuh kalau misalnya kita denger Green Flash tuh rasanya pengen bengong terus kayak memikirkan hidup gak sih? Kayak kayak seru banget gitu. Itu lagu bengong aku kali ya. Kalau Cosmos tuh lebih ke cheerful gitu. Terima kasih. Asik. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Suka menari dan akan selalu berusaha untuk menjadi sumber energimu. Hai, aku Jessie. Oke. Kalau aku mau bawain harus ada lagu Hizuke Henkausen, Pembatas Hari Cinta. Jadi kenapa? Iya itu. Kenapa? Karena menurut aku itu lagu yang pas banget buat kayak night ride gitu loh di mobil. Kayak kan ada mobil baru ya sekarang ya. Oh gitu. Piu-piu. Ya jadi nanti kayak apa ya, di mobil aku itu harus banget. Jadi kalau misalnya masuk, lagu yang pertama kali di setel adalah Hizuke. Karena kayak siapa yang gak mau diajak kabur malam-malam mendengarkan lagu itu. Ya gak sih? Kayak itu menurut aku itu enak banget dan sangat amat aku banget, ger banget. Ya. Terima kasih ya. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Seperti tadi, kalian akan selalu penasaran denganku. Aku O'Neil, terima kasih. O'Neil. Kalau aku, salah satu lagu JKT48 yang wajib adalah Janjia. Aduh, karena itu cara banget kayak huhu banget ya. Buat jalan-jalan sendiri tuh cocok banget. Kayak aku suka dengerin itu, senyum, nangis. Yeah. Ya. Aduh, terima kasih. Jalan-jalan sama Gracie ke Cipule. Baliknya sama Grisel lewat Cipularang. Cakep. Walaupun di luar sana aku banyak selir, hanya kamu tempat aku untuk pulang. Masa sih? Makasih ya. Enggak usah. Halo semua, selamat malam. Malam. Terang seperti bulan, bersinar seperti bintang. Halo aku, si. Terima kasih. Nih ya, aku lagu yang wajib ada di playlist aku adalah nih ya. Enggak, udah ganti. 2024 ganti lagunya ya kak, tolong. Ini, dengar. Jika aku di pelukmu. Oh, gue yang salting. Enggak, sama satu lagi ini, sama kayak Kak Kristi. Truk 10 ton. Asik, udah itu aja, terima kasih. Mental. Selamat malam. Malam. Manis seperti gulali, imut seperti kelinci. Si, Gracie. Halo semuanya, aku Gracie. Terima kasih. Gracie. Sebetulnya yang wajib di playlist itu ada dua. Yang
pertama dulu ya. Yang pertama itu First Rabbit. Waduh. Kenapa? Karena lagunya itu sangat-sangat deep meaningnya gitu. Kenapa? Itu meaningnya itu kita harus tetap berjuang walaupun dianya gak mau ya. Pokoknya kita harus tetap berjuang tanpa menyerah. Nah, satu lagi, ini sebetulnya bisa rekomendasi kalian sih buat dengerin sehari-hari karena ini happy banget lagunya. Apa tuh? Seventeen. Itu sebenarnya, itu sebenarnya. Happy kan banget. Happy kan adanya kan? Enggak. Happy, iya pokoknya dengarnya jadi happy walaupun meaningnya. Sekian, terima kasih. Dan pencahaku, aku akan menari setiap hari. Panggil aku, bisa diem gak? Jiko, apa aku yang ngejiko? Maaf ya, bercanda. Dan kelincahanku, aku akan menari setiap hari. Panggil aku... Mumu-mumu-mukte! Terima kasih. Kamu-te! Bercanda ya? Kalau aku lagu... Apa ya, lagu favorit kali ya? Aku tuh lagu... Suka lagu JKT48, Inseki no Kakuritsu. Oh, ini pertemuan yang terjadi sekali. Tau gak? Tau dong. Tau. Nah itu aku suka karena aku tuh bawain lagu itu pas di setlist Romansa Sang Gadis. Tapi itu kan sebenarnya setlist, apa lagu itu lagu dari Dewi Teater kan. Cuman aku suka banget waktu itu sama Inseki no Kakuritsu. Karena itu lagu susah banget gerakannya. Jadi aku kayak jadi makin keinget gitu liriknya gitu. Terima kasih. Kamu deh. Selamat malam semuanya. Malam. Oh, hayo, konnichiwa. Onetsumi. Aku ingin ada di setiap harimu. Hai semuanya, aku Ella. Terima kasih. Ella. Selamat atas 100 show-nya. Makasih ya, bro. Terima kasih, Kak. Lagu yang wajib ada di playlist aku itu adalah Virus Tipe Hati. Dengan suara Kak Haru, Kak Karena, Kak Ayana. Pertamanya tak terasa apapun. Dengan aksen Jepangnya itu loh yang bikin tercandu-candu. Itu dari aku. Makasih ya. Selamat malam semuanya. Malam. Watashi no kokoro. Amo. Menemani hari-harimu dengan sepenuh hati. Halo, aku Indira. Terima kasih. Kak Indira. Sarung, ada yang keduluan tuh. Makasih ya. Jadi kalau lagu yang harus masuk playlist aku tuh ada satu. Ini tuh lagu selalu aku dengar. Dulu kan waktu aku masih SMA, aku bolak-balik latihan tuh naik kereta ya. Nah, aku tuh setiap naik kereta selalu masang ini pertama. Atau enggak kayak satu stasiun sebelum nyampe stasiun pemberhentian aku. Aduh, apa tuh? Judulnya adalah Bel Sekolah Ada Love Song. Suka kan? Suka. Ya, abisnya lagunya tuh cheerful tapi liriknya tuh kayak gak tau kenapa tapi buat aku tuh sedih gitu. Jadi kayak nostalgia masa SMA padahal aku masih SMA waktu itu. Gitu loh. Ya, gitu deh gak ngerti kan? Gitu. Jadi Bel Sekolah Ada Love Song. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Hello. Always your number one, two, three, and beyond. Now everyone is Michi. Halo semuanya, aku Michi. Terima kasih. Michi. Oke, jadi lagu yang harus masuk playlist aku tuh ada dua. Yang pertama itu Lay Down. Tapi versi yang kakak-kakak Gens 10. Tunjukin. Ulang. Satu, dua, tiga. Wow, tepat di depan aku, terima kasih. Sama satu lagi ada Sena Kakara da Kishimete. Peluklah aku dari belakang. Tapi sebenarnya itu belum bisa dimasukin playlist. Makanya nanti Sabtu nonton ya. Kata-kata. Terima kasih. Bye-bye. Lia, ketahuilah aku hari ini seperti jiko kamu.
menjadi energik dan beriang. Terima kasih. Makasih ya, aduh. Oke, okay, aku Jiko dulu. Yang semangat ya. Okay. Selamat malam semuanya. Malam. Si Social Butterfly yang energik dan beriang. Halo semuanya, nama aku Lia. Terima kasih. Lia. Lagu yang paling aku suka ya, aduh. Aku suka lagu Selingkuh ya. Selalu ya, pada malam berubah. Yang berbadai, aku konsisten soalnya. Iya, dia pernah jawab itu. Ada, ada saran buat kamu. Apa tuh? Kata Omoi Tataika Kusen. Ini ya, apa? Yang waktu itu ada di Banzai kan? Bukan. Bukan. Sorry ya, ini loh. Kalau bahasa Indonesia tahu. Apa namanya guys? Apa sih? Nama bahasa Indonesianya kayaknya Jepangnya salah deh. Salah ya? Pokoknya Hatsukoi itu kan? Iya tahu kok. Bukan, kata Omoi. Oh, kata Omoi. Tahu kok aku, beneran deh. Percaya kan? Terus aku suka Pada Malam Yang Berbadai, Perbuatan Angin Malam. Kemarin ada juga tuh yang rekomen, lagu Selingkuh JKT juga. Ya itu gue barusan. Oh itu ya, makasih. Kemarin ya. Juga gue. Oh, itu berarti kamu orang semua. Oke, okay, terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Bagi kucing yang kalem, tapi kasih mikat hati. Kalem. Hati kamu. Halo semuanya, aku Adele. Terima kasih. Aku mungkin pernah bawain ini sekali doang seumur hidup. Locker Room Boy. Kalau kalian tahu ya, jadi bawa raket gitu dia. Tapi menurut aku itu kayak pas dibawain tuh seru aja gitu loh, dan liriknya kayak gitu lagi. Pokoknya kayak seru. Kalau belum pernah tahu, nonton di YouTube. Thank you. Ade. Ada yang mau ikut aku? Aku. Ayo ikut dunia Flora. Simsalabim akan kubuat. Kamu jadi berbunga-bunga. Halo semuanya, aku Flora. Terima kasih. Siapa yang udah tahu? Tunjuk tangan. Aku nggak tahu sih. Pasti jarang nonton Showroom. Ini loh. Suka sekali, suka sekali, suka sekali. Ku tak bisa lihat yang lain selain kamu. Kok gitu sih, Del? Udah nanti rame lagi. Oke, jadi itu lagu One Top One lagu JKT48 yang selalu ada di playlist aku dimanapun itu. Kayak selalu aku putar dimanapun, walaupun kayaknya member-member kalian gak setuju, kalau suka itu sih. Karena biasanya agak capek ya. Itu sering dibawain sih. Sering dibawain kan. Terus kayak, itu top one aku. Kayak aku bingung. Kayak kenapa yang lain gak suka. Suka. Suka kan? Suka. Suka enak kan? Suka tapi suka bukan top one kita. Ah gitu. Aku pokoknya semua orang harus suka keyboard kiri friend. Harus jadi nomor satu gitu. Semua okay. Semua jadi Paksa. Nomor satunya semua. Ya udah suka aja guys. Suka. Terima kasih. Kamu rambut pucer, aku satu-satunya. Oh ya? Siapa sih yang ngomong? Yeah. Aku lihat dulu nih, mana tau aku tahu selirnya siapa. Yeah. Halo semua, tapi bicara bercerita melalui tulisan. Halo, aku Indah. Terima kasih. Indah. Aku Jiwaru Days. Tapi itu lagunya bagus banget, liriknya tuh kayak bagus banget. Kayak pure love gitu, mengikhlaskan orang yang kita cintai. Ya sorry deh, membuka luka lama ya. Tapi Jiwaru Desa ya walaupun kayak sedih-sedih gitu, jogetnya ribet banget, sumpah. Kayak kita mau sedih tapi harus fokus sama jogetnya gitu, kalau nggak salah. Oke, terima kasih. Walaupun Barcelona kita imbang, tapi tak pernah tumbang. Yang penting gak kalah, yang penting gak kalah. Semuanya selamat malam. Malam. Pandangan mataku akan menari, hatimu bagaikan kunang-kunang di malam hari.
Halo semuanya, aku Grisel. Terima kasih. Oke, aku ada dua sih yang harus. Yang pertama, Namida no Shonen. Walaupun penjual serut itu udah pensiun gitu ya. Apa? Tapi masih ternyang-nyang gitu. Sama satu lagi nih, aku falling in love banget nih pas ngeliat kakak-kakaknya bawain. Apa tuh? Birth. Tunggu dulu. Gimana? Tunggu dulu. Ya itu lah susah, Nawi. Ya, Birth. Aku suka banget. Terus apa lagi? Tapi itu... intronya. Iya sih bener, tapi aku suka banget. Bagus. Keren, keren. Terima kasih. Oke, semuanya itu tadi 16 member yang perform pada hari ini. Sekarang mari kita lanjut ke unit song. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Membawakan 5 buah unit song. Yang pertama ada Cross, yang kedua ada Finland Miracle, yang ketiga ada Manazashi Sayonara atau Menatapmu Sayonara, yang keempat ada Usotsuki Nadacho, Burung Unta Si Pembohong, dan yang terakhir ada Nice to Meet You. Gimana? Seru gak? Seru! Wow, yes. Sekarang kita ngapain sih, Ella? Kita mau baca Life X. Yang berhashtag cara meminum rambutnya JKT48. Let's go. Let's go. Iya. Ini Ella lagi 100 show, guys. Wow! Wow! Gimana perasaannya? Ya itu nanti ya. Oke, aku mau baca duluan deh. Boleh banget. Ella. Dari Kak Nanas Gaul. Gaul banget loh ya. Pokoknya segaul itu. Untuk 100 show-nya Ella, cantikku. Semangat terus berkegiatan di JKT maupun di luar JKT-nya. By the way, semangat untuk show hari ini. Osiku satu-satunya, Gracie. Keren selalu, hai kelinci kesayanganku, si Gracie. Wih, Ella baca boleh gak? Boleh. Dari Kak Akil. Kak Akil Sans. Hai, heyo sebelumnya, selamat 100 show Ella. Kamu keren banget, udah bisa melewati banyak rintangan. Makasih ya banyak atas... Makasih banyak atas kerja keras yang kamu berikan ya, Ella. BTW, salam juga ke Keci Jessica Chandra dan Kak Flora Shafika. Hehehe, semoga cepat bertemu kembali ya. Semangat. Ci, salam. Iya. Ya. Langsung ya. Aku kali ya. Boleh. Oke. Okay. Aku bacain dari... Ini yang tengah udah belum sih tadi? Belum kan ya? Oke, aku bacain aja deh. Dari... Oke, halo Ella, selamat atas 100 show-nya. Terima kasih sudah berjuang dan berusaha memberikan penampilan yang terbaik. Wishing you to shine brighter than before. And I hope all your wishes become true. Masa kayak gini sih, Kak? Salah ini grammarnya. Hope all your wishes become true. Semoga bisa mencapai ratus-ratus show lainnya ya. Amin. Belajar bahasa Inggris lagi ya, Kak. Oke, aku next. Mau dong kayak yang itu boleh gak sih? Kayaknya tiap minggu harus keluar ya di sini ya. Nah yang ini, makasih ya Kak. Kak Rahmat Ramadan, selamat malam everybody. Jawab dong, selamat malam everybody. Malam. Weh deh, ada yang 100 show tuh, lu makin keren aja sih Lai, gokil. Pokoknya lu harus selalu ceria dan semangat sampai 1000 show ya. Wow. BTW ada salam rindu dari Mas Abdan asal Jogja. Weh, salam juga ye untuk Nona Flora. Weh, makasih ya. Itu fotonya mood booster aku gak usah. Gila. Ella, aku kan suka nontonin showroom kamu ya. Ci, itu tuh... Kamu kenapa kayak gitu sih? Itu tuh bukan aku yang aneh, cuma kalian tuh screenshot ya. Tapi kan Michael, tapi kan kamu tahu.
tahu mereka tuh kayak gitu. Refleksi itu tuh. Enggak, tapi enggak apa-apa. Yaudah, itu tahu enggak sih video kamu tuh kadang suka FYP gitu ya? Kadang hari-hari aku yang monokrom. Jadi gimana, lebih berwarna karena kamu ya. Ini, udah nyampe nada tingginya. Udah, wah, udah. Yang main gitar bukan sih? Oh, kita ya. Lucu banget lagi. Oke, enggak apa-apa. Teruskan itu branding kamu. Iya. Ya udah, screenshot lagi ya. Konsisten ya, Ella. Konsisten ya. Boleh. Oke, lanjut yuk Kak Unil. Oke, boleh banget. Aku mau baca dari Kak Kak Vio. Selamat cintaku Michi. Izinkan aku berpantun sedikit. Keripik singkong, keripik ubi. Cakep! Can I call you baby? Oke. Dan selamat juga buat Ella, buat satu show-nya. Semangat. Terus ya, semoga bisa sampai 10.000 show. Tadi 1.000 ini 10.000. 10.000 Ella bisa beli batagor. 10.000. Palingan itu udah 30 berapa lah ya. 50 ya. Iya, okay. Walaupun hamil bisa lah joget Uza. Uza. Masih kangen aja. Sih? Oke, lanjut dong Jeci. Oke. Aku baca yang paling sini deh. Untuk Ci Onyil nih. Selamat malam Ci Onyil. Ketahuilah bahwa langit di Cimahi lagi bersedih. Karena belum melihatmu pose Kyowo yang sangat mengemaskan itu. Tapi langitnya juga kayak seneng sih karena melihat Ella satu show hari ini. Sisi, selamat ya Ella. BTW, roar dong Kak. Yuk, roar banget ya Ella. Yuk, terakhir yuk. Tolong di sorot Ella. Tolong di zoom sampai pori-pori ya. Harus yang paling alay ya. Kalau gak kita gak lanjut loh ini loh. Tolong di zoom. Tolong di zoom ya. 1, 2, 3. Mau lihat yang lebih roar lagi? Kita lanjut ke lagu berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tadi kami sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Kodokuna Ballerina, Ballerina Dalam Sepi. Yang kedua ada Ima Kimito, Ira Reru Koto, Sekarang Aku Bersama Denganmu. Dan yang terakhir tadi ada Winning Ball, bola ke... Iya, Winning Ball aja. Winning Ball, bola kemenangan. Jadi gimana guys, seru gak? Seru! Siapa yang dapat bolanya? Ya. Siapa yang dapat? Ella gimana sih tadi, Jer? Bisa, ah. Iya tadi JR, tadi JR bagus loh. Cuma gitu, jangan gitu. Tadi dia JR sambil lari guys. Iya, tadi dia kayak... Ella, gak apa deh, you try your best, gak apa-apa ya. Oke, kita mau ngapain nih sekarang? Kita mau main game. Oh, game apa? Ambil, diem ya, diem di sini semuanya. 3, 2, 1. Cepet ya, cepet dong, udah disiapin abisnya. Jadi kita bakal main game tebak kata tapi harus pakai gaya. Waduh. Jadi nanti aku bakal ngasih satu kata kunci ke spesial untuk game kali ini, Ella. Ella yang bakal jadi peraga. Pemeraga. Ya. Mohon bantuannya. Ella tapi meraganya di sini, Ella. Di sini. Ya, di sini. Di box sini. Oke. Bagus, harus pede. Kita posisi dulu ya. Jangan. Nel, beneran teman-teman. Ya. Jadi nanti aku... Nih ya Ella, ntar aku bakal ngasih satu kata kunci ini. Kata kuncinya tuh ada 4, ntar aku milih salah satu, aku kasih tahu ke yang lain. Kamu harus meragain dari salah satu ini. Apa aku yang pilih gak? Iya. Kok? Iya kok. Request dia. Iya boleh deh. Iya. Sini. Oke. Jadi kelihatan dong kalau dari belakang. Gimana kamu diem di situ ya? Gimana kalau misalnya Indira bisikin dulu kayak lah. Iya, pilihin terus bisikin. Jadi kata kuncinya yang pertama, tema pertama adalah angin. Nih. Kamu pilih mau yang mana? Oke. Yang kamu pilih yang mana? 8. Ya udah. Nah, ntar Ella peragain tapi kalimatnya tuh angin apa gitu. Oke. Okay. Oh. Oke.
okay. Udah gampang. Ayo mulai, Lak. Kan kata pertama angin, berarti yang keduanya itu... peragain. Pusing. Pusing. Tidur. Angin topan, angin topan. Tidur. Capek. Capek puting beliung. Langit. Angin malam. Nah, benar. Michi, oh, keren. Jago. Emang aku yang jago. Nah. Gue muji Michi ya deh. Michi yang jago nambah. Lanjut. Nah, lanjut katanya harus angin dulu semua sampai semuanya kejawab ada 9. Oke. Okay. Nah, pilih lagi. Ganti aja lah. Katanya harus ganti satu aja. Tema. Oh, ya udah. Ganti aja. Kata kuncinya air. 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 Oke, oke, oke. Nomor berapa aku harus tahu? Oke. Okay. Air kan? Tadi lupa kak. Oke. Oke, oke, oke. Baca dari sini. Wah. Nih. Ya udah maaf. Terjun. Benar. Ini nyari yang gampang. Yang susah dong. Jangan pilihin. Kamu yang pilihin tuh. Yang peragainya susah. Kata kuncinya hewan laut. Kalau ini bukan hewan laut apa tapi langsung nama hewan. Oke, bisikin. Yang susah ya. Kenapa emang ya? Ini ya. Oke. Oke. Hewan laut ya. Ubur-ubur. Ubur-ubur. Cici gampang sih. Kok gampang? Bilang aku jago guys. Api deh api sekarang api. Api apa? ini. Oke. Api kan? Ya. Tapi api kalimat keduanya. Ya. Ngerti-ngerti. Yang pertamanya. Bola. Bola. Bola api. Kak, aku gampang banget sih, Kak. Enggak, ini sekarang yang nomor 6. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Gampang itu. Nih, api kalimat keduanya. Pacikan. Cici. Pacikan api. Pacikan api. Gampang. Gimana kalau kalian improv aja kayak enggak usah ikutin cue card. Aduh. Ya, Kak. Ya, sekarang lagi kasih ide, gue masih ide. Oh, iya, oke. Susah nih pasti. Oke. Ininya api. Api juga. Api. Boleh pakai kata-kata gak kalau kamu? Gak, kan, kan gerak kan? Gerakan. Contoh ya sini, kamu sini mbak. Saya juga. Ini api. Api cemburu. Gimana kalau kita ganti-gantian bisikin Ella terus? Ya, boleh. Oke, jadi kata kuncinya juga api ya teman-teman ya. Sini lagi mbak, boleh gak? Oke, ya. Nih, dua orang, butuh dua orang. Ini gak nyambung sih. Fitnah. Api. KDRT. Api. Api. Amarah. Amarah. Marah. Udah, mending kita panggil teman-teman aja gak sih? Jawabannya adalah api selingkuh guys. Ya kan aku bilang gak nyambung. Gak nyambung. Gak nyambung, oke. Okay. Mari kita panggil teman-teman ya, teman-teman. Teman-teman. Kuning-kuning. Widih. Oke, okay, jadi kita mau main games juga. Tapi gamesnya beda dari yang sebelumnya. Kita mau main Who's the Spy. Jadi nanti di kertas ini ada clue untuk setiap member, tapi ada satu orang yang berbeda cluenya. Dan orang-orang yang di sini harus menebak siapakah member yang berbeda itu cluenya. Oke. Oke, udah ngerti? Ngerti banget. Oke, silakan. Enggak, begitu emang. Dapat semua enggak? Udah. Dapat. Udah. Udah dapat semuanya? Pulang. Ya. Udah. Ngantri. Tentunya kalau ini yang ini.
Udah di bom sih. Oke. Okay. Buka ya. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Kok dia sosok rahasia banget sih? Emang rahasia. Maaf, privacy. Sekarang kalian harus sebutkan ciri-ciri tersebut. Dari siapa? Dari siapa maunya? Dari Grisel. Boleh, dari Cel. Ih, posternya. Enggak, takutnya kita. Rupa-rupa warnanya. Hah? Kalau apa lagi? Satu kata. Iya, satu kata. Satu kata, dua kata. Bulat. Bulat. Merah. Merah. Lidi. 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 Kenyang. Kaget. Kaget enggak ikut. Enggak. Oh, aku pegang gamut. Ranjang yang ngejreng ini. Oke. Okay. Gue udah alasan kenapa gue bilang ini. Coba. Door. Nah. Onil. Tos. Impostornya tahu dong. Oke. Okay. Macam-macam bentuknya. Kontra tuh sama yang itu. Ya. Hijau. Nah. Lia. Lia. Emang iya. Feeling gue sih mengatakan itu si Lia sih. Enggak, paling Kristi. Feeling gue O'Neil. Tadi Kristi apa? Kristi apa? Dor. Oh, kan iya O'Neil. Karena dia ngeliatin jawaban gue ya. Enggak, kenapa dia O'Neil, aku pikir kita sekawan. Make sense, make sense. Enggak. O'Neil. Kata aku, olah. Kata aku, Menurut. Sampai enggak lu semua pilih gue di SSK ya? Oke. Benar enggak semua? Bukan. Karena ciri-cirinya sama. Apa emang ciri-cirinya tadi jawabannya? Tadi nyambung sama punya Lia. Apa? Apa gitu? Macam-macam bentuknya aku bilang. Macam-macam bentuknya. Mau satu putaran lagi? Lidi. Boleh satu putaran lagi? Udah, enggak usah. Enggak usah. Ya udah, tunjuk aja, tunjuk sekarang. Ola. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Kalian jawabannya apa? Coba kamu dulu. Aku jawabannya layang-layang. Coba kita sebutin ya jawaban kita apa. Dari pertama, Michelle. Oh, gua. Balon. 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 Oke, okay. Sini lagi aja. Taruh sini aja. Ini aku bagiin yang baru ya. Oke. Siap. Ini kalau misalnya totonya impostornya yang buat bagian. Kelebihan. Mau enggak? Enggak. Mana sini? Aku belum dapat. Kok tukeran sih tadi sih? Dah, aku. Kamu siapa? Aku. Susah banget siapa? Guys. Ini. Gue gak pernah tahu. Oh ini punya siapa? Udah boleh buka kak. Susah banget lagi. Pilih satu. Udah. Jangan maru Panil. Oke. Oke. Coba dimulai dari siapa? Oh ini udah boleh buka. Gantian udah. Dari kamu teh dong. Ya udah. Boleh. Makasih ya Lia. Ya. Gondrong. Pirang. Kuat. Gagah. Cowok. Ini dia. Gak usah jawab, kita langsung vote dia aja. Dibuka. Berotot. Petir. Kita jangan-jangan. Kita enggak tahu nih siapa tahu. Oh, Kak, kita enggak ada. Tapi kayak paling sas lulus ya. Lulus sih, soalnya mikir dulu. Coba pembuktian dulu lu sampaikan kepada orang-orang. Iya, kenapa? Kenapa enggak harus milih lu gitu? Iya. Sebenarnya gue enggak tahu dia siapa. Makanya gue bingung dong apa, karena gue enggak tahu dia siapa. Ciri-cirinya seperti apa gue enggak tahu. Hah? Oke, ya udah tahu ya. Udah tahu ya, berarti siapa ya? Iya.
Coba mau coba tebak? Iya. Oke ya. Satu, dua, tiga. Siapa? Lu. Wow. Dosa lu. Kalau salah aku masuk SSK ya? Grisel. Petir. Grisel. Enggak. Sumpah, Kalulu guys. Kalulu pasti. Ya udah karakter kita dah. Ini gak mau gue Grisel. Kayaknya Grisel deh. Gue kayak percaya gue Grisel gitu. Grisel. Ya udah Grisel. Grisel lu apa? Grisel. Aku sekarang. Iya. Buka. Thor. Lah. Sama. Jawabannya tukang kayu. Kesalahan teknis, maaf ya. Jadi kalian semua benar ya. Iya, aku juga. Nih ciri-cirinya dari awal juga udah Thor bukan, tukang kayu bukan. Gondrong, kurang. Emang Thor gondrong? Gagah. Lebih ke Tuhan Yesus ya gondrong. Pertama, Thor juga gondrong. Oh, pas udah film ketiga, baru dia cepat. Mungkin dia udah masuk barber kali ya. Iya. Bener sekali. Kalau lukisan di rumah gue soalnya gondrong dan kira. Udah. Lagi radang nih, gue niatnya diem aja. Jadi kesalahan teknis ya. Ngomong apa dia? Kesalahan teknis ya guys. Nanti kita next game kita main lagi ya. Oke semuanya, selamat menikmati. Cinta di dalam handshake, aku Shuno Ai. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.
Minasan. Filen di Bekasi, Enkorin Gase, Ela 100. Ela gas terus. 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 Berkembang dari satu show sampai 100 show. Wah, makasih ya semuanya. Makasih juga buat project-projectnya itu. Elateria mantap, Elateria. Mantap, makasih ya semuanya. Mohon dukung aku hingga show berikut-berikutnya. Ya, mohon bantuannya semuanya untuk Ella. Mohon bantuannya. Makasih Ella. Lucu banget sih, au. Oke, okay. Ya jadi tadi kami sudah membawakan berapa lagu? Dua. Ya, yang pertama ada 16 warna krayon mimpi, dan yang kedua ada, kebalik gak sih? Yang pertama ada Bowling Gunbo atau Harapan Bowling, dan yang kedua ada 16 warna krayon mimpi. Gimana semuanya, seru gak? Seru. Mau lanjut gak? Tapi sayang sekali kami sudah sampai di lagu yang paling terakhir.
Semoga lagu yang paling terakhir ini dapat menghangatkan hati kita semua ya. Dengarkanlah lagu terakhir dari kami, Ramune no Nomi Kata, cara meminum Ramune. Semuanya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Setelah selesai pertunjukan cara meminum Ramune, Ramune no Nomi Kata oleh JKT48 hari ini telah selesai. Meskipun pertemuan hari ini telah berakhir, tapi kami harap lagu yang kami sampaikan dapat menemani istirahat kalian lebih tenang dan menjalani hari esok lebih semangat. Dan dukungannya selalu untuk JKT48, mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Sekarang izinkan kami untuk mengucap salam sekali lagi. Seno. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan cara meminum Ramune oleh JKT48 secara resmi. Dukung JKT48 terus ya, di setiap show-nya kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat kalian menjadi penuh semangat. Jangan lupa, hari Sabtu 24 Februari akan ada pertunjukan Aita Kata oleh JKT48. Dapat disaksikan melalui live stream showroom official JKT48. Dan YouTube membership JKT48 TV. Dimohon bagi para penonton untuk langsung meninggalkan tempat duduk secara tertib. Bagi para penonton yang memiliki tiket to shoot roulette dan cekica, dimohon menunggu di lobi teater dan ikuti arahan dari staff yang bertugas. Semuanya selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Aku